dan sa galagalan yang ada di belakang. So hari ini aku mau buat vlog, tapi sebelum itu aku mau misi Mira lo, mau bekerja lo. Dia kerja di tempat lain, dia kerja di tempat lain, tapi jalan kami salah. So aku pergi ambil dulu. Hari ini mau buat vlog pasal satu tempat makan yang baru buka hari ini. Terus sekarang aku untungi mau ambil si Mira, sekarang ada di sarapan ke dari area ke Batu dan yang berhampiran ada satu tempat negara ini. Itu dia punya kui-kui semua seringit empat. Jarang kamu jumpa, masih kan jual kui seringit empat biji. Nah, di sini masih ada. Sama kan rempun putih cembel di belakang kan. Gimana? Cembel. Mana nih? Ay. Cembel, tapi steering macam dari elemen di sini sama. Sekarang sudah jam 8:42. Nampak sudah. Oke, macam aku cakap tadi, kalau kamu mau try kue di sini memang sedap lah. Seringnya tempat, ada mie, ada nasi goreng, ada kue. Nasi goreng, nasi lemak. Wih, silo juga. Wih. Ada nasi lemak, ada kari pop jepun mantap, ada kek batik kadang-kadang, ada banyak lah kue dah. Semua seringnya tempat. So hari ini macam aku cakap tadi, aku mau buat vlog. Aku je lah, pasal dia dah dapat dia kerja. So aku mau buat vlog pasal satu tempat kedai makan. Nama dia Warung Resepi Ibu, yang berdekatan dengan Taman Perumahan Panglima GR3. GR4. Panglima sama SMB boleh, ataupun sekarang dia dipanggil Police Occasional KB. Kamu boleh lihat di sana banyak menu-menu yang menarik. Terutamanya yang aku dengar lah, owner dia cakap ada satu menu yang jarang-jarang kamu jumpa, tempo saja kamu jumpa, yaitu kebab. Jadi owner bilang dorang merupakan kedai pertama yang menjual kebab di daerah Beaufort. Selalunya kebab ni kamu jumpa tempo saja kan di bazar Ramadan. Yang siapa-siapa yang suka gaming tu, orang ada sediakan PS4 ataupun PS3. Aku pun tak pastilah PS4 ke PS3 kan. Tapi memang orang ada buat. So, siapa yang suka lepak, suka gaming, suka chill, suka main PUBG ML tu, memang ngam. So, siapa yang belum subscribe video ni, siapa yang belum subscribe channel kami, channel di Burger Studio, kamu boleh subscribe. Siapa yang suka video ni, kamu boleh like video ni, boleh share video ni, kamu boleh komen video ni, kamu boleh apa-apa je lah kamu buat. Jangan-jangan pergi dislike, sudah lah, jangan lah dislike. Ini datar si Mira. Sekarang kita mau pergi kerja, tempat kerja. Allah, jam lah pulang. Antar si Mira tadi kerja, sekarang aku lagi mau tempat kerja aku. Tempat kerja aku mungkin ramai yang sudah tahu, ramai yang belum tahu, yang dekat-dekatnya rapat memang tahu lah di mana. Okay, aku kerja di Zazu Gallery. Zazu Gallery ini dia ada buat tenda kereta, tenda kedai, tenda pejabat. Ada buat car accessory juga, macam pasang double din, pasang single din, pasang reverse camera, pasang monitor, pasang wiring alarm, phone,
kesyukuran. Masuk kan? Pecah ini jadi tip aja tuh. Bolehkah aku masuk tip? Ada. Oke guys, itulah tadi restoran yang aku cakap tuh. Warung resepi ibu, kamu boleh cek dia punya kedai makan, memang mantap. Dia punya kebab pun, aku nak penampan kebab sebenarnya. So, dia punya rasa bagi aku memang rasa yang agak baru lah. Oh, siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Siapa yang like video ini, siapa yang like video ini. Siapa yang suka video ini, boleh like, boleh komen, boleh.